Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, calon guru baru. Oke teman-teman, sesuai dengan judul video kali ini, calon guru baru akan membahas sedikit tentang cara pencegahan coronavirus yang selama sudah kurang lebih 3 bulan ini, virus ini merebak secara internasional, bahkan di Indonesia juga sudah darurat corona. Oke teman-teman, jadi coronavirus ini bisa menyebabkan pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Jadi teman-teman, pneumonia ini merupakan suatu radang paru-paru atau infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu ataupun kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Jadi pada pneumonia, kantung udara bisa berisi cairan atau nanah. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia pada usia di atas 65 tahun. Oke, kita singgung sedikit mengenai asal mula dari COVID-19 ini. Seperti yang diketahui bahwa COVID-19 ini muncul pertama kali di pasar hewan yang ada di Wuhan, China. Jadi adapun yang menyebabkan atau awal muasal dari virus ini adalah diyakini dari hewan kelelawar. Terus pertanyaannya, kok bisa ya teman-teman? Virus yang awalnya dari hewan atau kelelawar tersebut kemudian berpindah ke tubuh manusia. Sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya kontak langsung antara hewan dan manusia. Kedua, kemampuan virus tersebut beradaptasi dengan inang yang baru atau dalam tubuh manusia. Terus gimana bisa sih teman-teman penularan COVID-19 ini begitu cepat, bahkan sekarang sudah berstatus pandemi. COVID-19 ini dia spesifik, di mana yang diserang adalah paru-paru. Karena ada suatu komponen yang ada dalam paru-paru ini yang dikenali oleh virus ini, sehingga dia langsung menyerang bagian tersebut. Karena itulah teman-teman mengapa virus ini atau COVID-19 ini bisa ditularkan melalui lendir ataupun saluran pernapasan. Oleh karena itu, kita selalu disarankan untuk selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri ya teman-teman. Langsung aja ya teman-teman calon guru baru, kita membahas mengenai cara pencegahan COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat. Yang pertama, harus rajin cuci tangan. Pastikan secara berkala bahwa tangan tetap bersih. Jika terindikasi kotor, maka gosokkan tangan dengan alkohol atau sabun cuci tangan, sabun dengan air maupun hand sanitizer. Hal tersebut dapat menghapus virus yang ada di tangan Anda. Oke, cara pencegahan yang kedua teman-teman, bahwa Anda harus berlaku higienis, terutama dalam persoalan pernafasan. Artinya bagaimana? Ketika kamu bersin, batuk, kamu harus menutup mulut dan hidung dengan siku maupun tisu. Tisu tersebut yang digunakan harus langsung dibuang pada tempat sampah yang tertutup ya. Kemudian, kamu harus cuci tangan lagi dengan sabun dan air ataupun hand sanitizer. Pastikan untuk selalu memakai masker ya teman-teman kalau kamu keluar rumah atau sedang sakit. Langkah ketiga, jaga jarak interaksi sosial. Setidaknya kamu harus melakukan jarak atau terdapat jarak 1 meter dengan orang yang tengah menderita bersin, batuk, dan demam. Bagi yang batuk dan bersin harus ditutup agar tidak menyebar, seperti dengan poin yang kedua ya teman-teman. Hal ini penting untuk menjaga percikan virus yang dapat dengan mudah terhirup saat bernafas. Langkah keempat, hindari bersentuhan dengan mata, hidung, dan mulut. Tangan yang menyentuh salah satu di antara ketiganya akan terkontaminasi dan memudahkan virus untuk menyebar. Karenanya, jika merasa diri demam, batuk, maupun sulit bernafas, segera lakukan cek kesehatan ke dokter atau rumah sakit ya teman-teman. Terus, terlebih jika Anda memiliki suatu riwayat perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri, atau orang yang baru saja pulang dari luar negeri tersebut, maka harus segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian kelima, jika Anda harus keluar rumah, maka jaga praktek yang higienis ketika mendatangi pasar binatang hidup maupun pasar produk binatang ataupun pasar yang basah ya teman-teman. Hal itu bisa dilakukan dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer saat menyentuh binatang atau produk lainnya. Terus pastikan bahwa ketika Anda memasak, hewan-hewan tersebut harus sampai betul-betul matang ya teman-teman. Oke teman-teman calon guru baru, demikian video untuk kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. So, be safe and clean ya teman-teman, but don't panic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.